Faslun wa min ma'asil aini. Ini satu pasal dan di antara maksiat-maksiat mata. An-nazaru ila nisa'il ajlamnya, yaitu melihat kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram. Apalagi udah punya bini, itu jangan lihat ya perempuan selain daripada bini kita. Jangan ngeliatin operatan yang operatan. Jangan. Anak muda ya, kalau pengen cari bini boleh lihat dia, harus lihat. Ditelengin masih boleh ya. Tapi kalau pengen cari bini, jangan. Ntar takut jatuh. Kalau tak jatuh takut gak bisa bangun. Ya. Wakaza itu maksiat. Nazaru unna ilaihim. Dan seperti ini melihat mereka perempuan kepada mereka laki-laki. Sama perempuan lihat laki nggak boleh juga. Ya. Ini kadang kita tuh begitu, pengen ngelihat atau pengen dilihat. Pengen ngelihat atau pengen dilihat. Ini kita jaga. Ini masih muda, kalau udah tua mungkin enggak. Ya, bagi udah 40 tahun kesana, enggak. Kalau masih ada juga, mau puber yang kedua. Ya. Ini kita jaga. Kita jaga. Kalau kita sebagai orang tua, apik. Insya Allah anak kita apik. Entah. Jadi anak bagaimana orang tua. Payah rumu maka hukumnya haram. Ya. Nazarul rajuli ila syai'in, melihat laki-laki kepada sesuatu min badan yang ma'ati, dari badan perempuan al-ajnabiyati yang bukan mahramnya. Ya. Haram. Ghairul halilati, selain istri. Jadi kalau istri gak apa-apa, yang mana aja boleh. Ya, boleh kalau istri. Bukan istri gak boleh. Ini kita jaga. Nah, kalau kita yang jaga, insya Allah melahirkan anak-anak yang suka menjaga diri. Apik. Kalau kita yang gak menjaga, ntar anak kita jangan salahin anak 100%. Cara mengatasinya adalah kita orang tua banyak istighfar dan taubat. Boleh jadi ini anak begini akibat orang tuanya. Banyak taubat istighfar. Ya, tapi jangan bilang anak itu. Anaknya punya dalil. Wa rumu alaiya kasu syai'in min badaninya. Dan haram hukumnya atas perempuan membuka sesuatu min badannya dari badannya. Haram. Jangan buka-buka. Bihadirati man yahrumu nazaruhu ilaiha. Dengan hadir orang yang haram oleh melihatnya kepadanya. Jangan buka-buka. Ya. Haram membuka sesuatu daripada badan perempuan dengan hadir orang yang haram melihatnya kepada perempuan, melihatnya itu laki-laki ilaiha kepada perempuan itu. Muka dilihat sama laki haram gak? Haram. Berarti perempuan jangan suka pasang status. Jangan banyak foto. Jangan. Ya. Ya, kalau pasang foto itu pasang status foto udah yang ketujuh kali sortir itu. Cakep kemana nih? Jangan. Semakin kita menjaga
semakin cakep nilai kita. Semakin cakep nilai kita, semakin bagus orang yang mencari kita. Karena semakin mahal, semakin dijaga, semakin mahal. Semakin mahal, semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus orang yang mencari. Tapi kalau dibuka, semakin dibuka, semakin murah nilainya. Semakin murah nilainya, maka semakin turun nilai orang yang mencari. Banyak promo. Udah jadi bini kita juga, bini kita bilangin ya. Kalau main HP ya kita gak bisa larang juga dia main HP ya. Jangan dikasih foto-foto di situ. Kalau mau ditutup pakai cadar foto gede. Gak balik, matanya gue main pelatan. Karena akan jadi sama orang. Dan haram atas laki-laki wa'alaiha dan atas perempuan kasu syai'in membuka sesuatu mimma daripada sesuatu baina surati wa rukbati di antara pusar dan lutut. Haram itu atas laki-laki dan atas perempuan membuka sesuatu dari apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut mihadrati mutu'li'i dengan hadir orang yang melihat hal Allah di atas Allah. Walau ma'a jinsin sekalipun sesama jenis, gak boleh, laki sama laki itu gak boleh. Berenang, jadi yang pahal kita sama anak laki, gak boleh, haram. Ini gak boleh buku-buku. Ya, gak boleh buku-buku. Saya terus senang kalau kelihatan muka baju malu dari mas kecil malu nggak pernah sih malu kalau saya keluar aja mau keluar rumah sampai sekarang saya belum pernah pakai tangan pendek walaupun nggak apa-apa maunya malu kecuali lagi ngecor lagi cuci tangan panjang apa bobong santri. Sejak bapak saya dulu cerita ada seorang kiai itu enggak pernah pakai tangan pendek, selalu tangan panjang. Dicerita orang itu saya masih sekolah waktu itu. Saya masih sekolah. Bapak saya masih ada waktu itu masih sekolah aja. Lalu dia pesan sama saya, kan dicubit nggak mau ini nggak diciumin kan jadi orang biar orang mana masya Allah kita diciumin kita ya betapa nggak nangis kita nangis habis dicerita kayak begitu ada kiai itu nggak pernah pakai tangan pendek selalu pakai tangan panjang kemana mana dia nggak suruh saya man kalau pakai baju tangan panjang enggak cuma dia bilang jadi orang biar orang mana udah diceritain dia pulang ke bini yang tua diciumin saya diciumin dipelukin masya Allah mulai saat itu saya nggak pernah pakai tangan pendek selalu pakai tangan panjang kalau keluar rumah itu nasihat orang tua masih banget masya Allah. Nah, kita jaga dari sejak ini kalau kita jaga insya Allah, nanti Allah jagain kita. Masya Allah, jawab kita berusaha jawab.
Tapi jangan ngaku alam. Biar Allah yang nilai kita. Kita cuma berusaha. Wayahrumu dan haram alih atas laki-laki wa alih dan perempuan asmu syairin membuka sesuatu mimma daripada sesuatu bayna surati wa rupati apa-apa yang ada di antara pusat dan lutut pihak telati mutalimin dengan hadir orang yang melihat ala Allah di atas Allah walau ma'an jinsi sekalipun serta sejenis jangan, namun sejenis muka-mukaan namun sejenis jangan, jangan jangan itu kita wa mahrumiyatin dan perempuan yang mahrum bayram alinin kalau yang mahrum ya. Enggak, jangan yang mahrum ya jangan, selain suami yang mahrum ya jangan yang mahrum ya jangan untuk perempuan muka antara pusat dan lutut ya perempuan, jangan tuh ya. Kenapa begitu ya? Zaman sekarang kita lihat ada yang namanya lesbi. Jangan antara pusat rumput, semua harus dijaga, sejaga-jaga. Jangan merasa aman, apalagi zaman sekarang. Sekarang orang menggunakan YouTube udah kebuka semua. Mau lihat apa aja lagi di situ. Baik, roh hal ini, nah, kalau selain suami, kalau suami boleh dah, mau yang mana aja dibuka boleh. Sama suami aja buka, sama yang lain jangan. Ya. Ini kita jaga sebagai perusahaan. Oh ya, rumu alaihima dan haram atas keduanya, laki perempuan. Kasusau kata ini. Tadi sama tuh, laki perempuan, roh nggak boleh juga. Sekarang laki perempuan lagi nggak boleh apa lagi. Kasus sawahat ini membuka dua aurat, kemaluan depan, kemaluan belakang. Maksud sawahat ini, kemaluan depan, kemaluan belakang. Kumpul dulu. Fil khalwati dalam kesendirian, khalwat. Dalam khalwat, jangan main buka-buka aja tuh. Nih kau ini hajatin, bagi tanpa hajat. Nah, kalau bukan hajat, nggak apa-apa, gatel lama gitu. Ini mau diobatin, boleh. Illa li halilin, kecuali kepada suami boleh ya, sama suami boleh, bukan suami tak boleh. Jaga senjata-senjata wa kullak dan halal dan dihalalkan mahal mahrumiyat serta mahrum ya. Halal serta mahrum awil jinsiyat awal sejenis awis sahih, atam yang kecil alladhi yang la yusbah yang anak kecil yang belum digubilahi. Kalau kita ngaji kita pakai pesan itu ya digubilahi ya. Disenangi yang tidak disenangi nazru ma'adat ma'bayna surat warubbati melihat nazru ma'adat ma'bayna surat warubbati apa-apa yang selain pusat dan lutut. Idza kana bi ghairi syahwat. Apabila ada ia dengan tanpa syahwat. Tanpa syahwat dilihat. Illa kecuali sabiyun, kecuali anak kecil. Laki-laki, atau sabiyun atau anak kecil. Asabiyun, sabiyun, anak kecil perempuan. Duna sinni tamyiz, tidak umur tamyiz. Tamyiz berarti 7 tahun. Fayahilu maka halal nazaru melihatnya ma'ada farji oleh farji dengan apa? Farji pun sakni goyi umumnya. Maka halal melihatnya selain farji perempuan bagi selain ibunya. Ya, kalau farjinya tidak boleh, ibunya boleh ya. Tidak boleh itu anak kecil kita lihat farji melawan. Nggak boleh ya. Main-main canda-canda lihat perjinya walaupun itu anak kecil, walaupun itu perjinya anak kecil. Kalau banyak terjadi pelecehan perjinya anak kecil
Nah, kita ikut ke rumah. Kita. Dan soalnya ibunya, ini enggak dikatakan bapaknya. Ya, enggak dikatakan bapaknya. Jadi bapak juga jangan ditinggal ya. Ya. Terus saya punya anak belum pernah. Yang begitu yang namanya anak-anak saya itu masih kecil, enggak pernah saya. Tinggal. Enggak mau. Nah, kita tuh jangan, walaupun anak kecil kita. Anak kita walaupun kita lagi ngapain itu, kerjanya sebelum yang lain. Walaupun anak kita. Sampai begini. Dikatakan Lego ini umumnya selain ibunya. Enggak dikatakan Lego ini umumnya uang api. Enggak begitu. Selainnya ibunya. Ya. Jadi bapaknya jangan. Walaupun untuk anak masih kecil. Bapaknya udah gede. Jadi kita jangan sejaga-jaga. Bahkan saya, kalau di rumah, anak saya pakai kaos, saya pakai. Saya enggak mulai anak saya pakai kaos di depan saya. Enggak. Saya enggak mau anak saya pakai kaos. Pakai baju kurung. Atau aku tutup semua. Habis kalau saya pakai kaos. Saya sendiri ngetek melihatnya, padahal pakai kaos. Enggak mau sendiri. Pakai yang tertutup. Nah, insya Allah, kalau kita bersikap seperti ini, Pak, Allah menjaga ini, Allah menjaga kita. Insya Allah. Insya Allah. Apalagi di zaman sekarang. Wa yahrumu an-nasru, haram melihat bil istiqali ila muslim dengan menghina kepada muslim. Jadi ngelihat dengan penuh keinginan, melihat dengan ketawa miring, itu jangan. Melihat dengan ketawa miring, melihatlah mereka dengan kehormatan, kemuliaan. Biasa ini, menghormati orang, memuliakan orang, dan tanamkan di hati orang lebih mulia daripada kita. Tanamkan di hati orang lebih mulia daripada kita. Orang lebih pantas daripada kita. Tapi zahiran berbatinan. Zahir batin kita. Jangan di mulut doang. Entar kalau kita bersikap seperti ini. Entar kalau kita bersikap seperti ini. Kita masih merasa rendah. Tapi sesungguhnya kita sudah di atas. Kita merasa kecil, tapi sesungguhnya kita sudah besar. Jadi tanpa kita sadari, kayak kita naik kuning itu dulu masih kecil. Kita naik kuning itu ke atas, suka naik kuning itu kan? Dulu masih kecil dulu. Sekarang udah nggak ada dulu ya, ini udah nggak zaman. Saya dulu suka naik kuning itu. Udah naik kuning itu di atas, ya udah tinggi banget. Nah, kita gak sadar kita udah tinggi. Begitulah kita bersikap. Orang lebih mulia daripada kita. Orang lebih hebat daripada kita. Ntar kita gak sadar. Sesungguhnya kita udah mulia. Sangat. Sangat besar. Jadi kita perlu dengan kata manusia. Wanazaru fi baitil ghairi min ghairi isti. Dan haram melihat pada dan melihat haram melihat pada rumah orang lain dengan tanpa izinnya, min ghairi isti, tanpa izinnya. Masya Allah. Melihat pada rumah orang dengan tanpa izinnya. Jadi jangan kita melihat rumah orang tanpa izin. Ya, dalam rumah orang jangan kita melihat tanpa izin. Jangan kita melihat.
dalam rumah orang tanpa izin. Kita lewat, emang tuh rumah ada di pinggir jalan, di pinggir jendela, nengok aja. Ini haram apa hukumnya? Nanti kalau jadi ada laki bini di situ, ya. Sekarang rumah ada dekat itu nempel-nempel itu kan pinggir jalan, jendelanya dibuka. Itu haram hukumnya kita nyolok, menyolok di jendela dia. Haram hukumnya. Kira-kira bapak di dalam nih, di dalam rumah ada orang yang mau begitu, kesel nggak? Oh, kan main kesel nih. Boleh terlalu. Atau keluarin dispecer tua gitu. Ini juga ya. Dan jangan dilihat. Atau di pintunya nyawang kamu lihat dia, itu nggak boleh kok gitu rumah orang. Ini gua ini isi tanah isi au syaihin akhfa'u kadarikan, atau melihat sesuatu yang ia sembunyikan akan dia seperti demikian, dia sembunyikan dan kita pengen lihat juga, nggak boleh. Wa musyahadatul munkari iza lam yunkir, dan menyaksikan yang dimungkarkan, menyaksikan yang dimungkarkan. Haram menyaksikan yang dimungkarkan. Ini haram. Apabila dia tidak mengingkari. Nah, sekarang lagi terjadi. Sulit ini. Melihat Nabi Muhammad di lecehin, dia malah ketawa. Dia malah ketawa. Akhirnya dia dipolisikan. Ini dia dalilnya, Pak. Jadi menyaksikan yang dimunkarkan apabila dia tidak ingkarkan, nah, itu haram. Nah, kecuali dia ingkarkan, itu nggak boleh ngomong gitu. Nah, baru dia nggak ke polisinya. Ini malah dia ketawa, berarti merestui. Makanya masuk dalam delik hukum. Begitu. Au yudharu wa yufar, atau yang tidak diuzurkan, atau yang tidak diuzurkan, atau apabila tidak diuzurkan, lain halnya sesuatu apabila diuzurkan, seperti dia tidak mampu atas mengingkari yang lain, dia tidak mampu atas mengingkari, dia tetap di situ tidak mampu, nah ini lain-lain. Wa yufariku, dan dia meninggal. Kemudaran itu, dia tinggalnya, dia nggak mampu dia tinggal, jangan nggak mampu masih di situ aja, nggak mampu dia tinggal. Memang ada dua pilihan, pertama adalah dia rubah, kedua dia nggak mampu merubah maka dia tinggal, begitu. Ada orang diomongin keaibannya, kita boleh dua pilihan. Yang pertama kita rubah, cukup ngomongnya begini, sepengetahuan saya beliau tidak seperti itu. Cukup segitu aja ngomong. Insya Allah tuh orang ngomongin orang nggak jadi. Kalau dia masih ngomong juga, nah satu lagi pilihannya tinggal. Kalau bapak masih di situ juga, ibu masih di situ juga, nah. Dosa di kufir ismi bersyarikat dalam dosa untuk itu kita pakai ilmu itu, nggak usah dipakai dalil-dalil apa. Kalau ada orang berbuat kemungkaran seperti ngomongin orang, bilang aja kayak gitu, sepengetahuan saya beliau tidak seperti itu. Kira-kira jadi ngomong nggak? Nggak jadi. Ya Allah, ada anak buahnya di sini. Anak buahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.